solat, dia tanya sallu kama raaitumuni usolli, solatlah macam mana aku solat, bagaimana perempuan nak solat cara Nabi. Perempuan solat dengan lelaki sama saja. Walaupun ada sebahagian kata di jangan buka luar tutup, tetapi kebanyakan riwayat menunjukkan sama saja. Takbirnya sama, semuanya sama. Yang tak sama ialah auratnya lah. Ha, aurat perempuan ataupun soft dia. Dia duduk kalau dalam soft tak sama. Ataupun dia tidak membaca kuat macam mana lelaki. Itu saja. Yang lain dari segi sifat solat, solat kita sama. Perempuan wanita pun solat macam Nabi, lelaki juga solat seperti mana Nabi. Sallu kama raaitumuni usolli. Pandangan tentang ISIS dan tuduhan ke atas Ibn Taymiyah sebagai pembawa ideologi keganasan. Orang yang tuduh Ibn Taymiyah bawa ada keganasan ni, pertama dia tak baca buku Ibn Taymiyah. Yang kedua ialah sebahagian golongan barat sendiri cuba mengambil kesempatan dengan ISIS ini adalah kelahiran barat. Jadi dia ni bila dia buat apa-apa, dia sebut nama Ibn Taymiyah, kerana dia tahu bahawasanya dalam sepanjang sejarah yang paling influencing, yang paling berpengaruh tokoh revivalist ialah Ibn Taymiyah rahimahullah. Daripada idea, daripada semangat Ibn Taymiyah, telah berlakunya banyak reform dalam dunia Islam. So the only way for them untuk force out pemikiran reform ini ialah dengan cara memusuhi Ibn Taymiyah dan meletakkan cerita yang tak benar tentang Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak buat cerita. Yang buat cerita dan musuh Ibn Taymiyah ni Syiah. Ini kita kena tahu. Termasuklah anak murid Hasan Saqqah Syiah. Hasan Saqqah, yang orang duk guna buku dia, dia telah menyebut bahawasanya pandangan haram menentang pemerintah dengan senjata adalah batil. Pemerintah yang zalim hendaklah diperang dengan senjata. Itu Hasan Saqqah sebut dalam tulisannya. Dia patut disenaraikan sebagai teroris. Tapi sebahagian orang ada agenda yang lain. Bekam. Sunnah kata Nabi SAW berbekam. Tapi bekam ini, dia ni Nabi ni, dia tak duduk saja-saja berbekam. Dia bekam kerana ada penyakit. Dia sakit sudah, dia sakit di kepala dia, lalu dia bekam di kepala dia. Yang ni dia panggil al-bu'dul zaman, al-bu'dul mukhatibi fil hadis, yang saya sebut dalam tulisan saya. Saya ada buku dalam bahasa Arab disebut al-sababul wurud al-dawabit wa ma'ayir. Al-bu'dul mukhatibi ni maksudnya addresser factor. Nabi sebagai orang yang mengungkapkan ungkapan itu ada keadaan dia sendiri, yang mana kita tak perlu, bukan semua keadaan, ada kadang-kadang keadaan tertentu kita tak ikut Nabi disebabkan benda tu khusus untuk Nabi. Contoh, Nabi kahwin lebih daripada 4, kita tak ikut kerana khusus kepada Nabi. Contoh, ada keadaan tertentu para sahabat Nabi SAW dalam hadis, ketika mereka solat dengan Nabi SAW, Nabi khala'an 'alaih, Nabi buka kasut dia. Solat ni boleh pakai kasut, tapi janganlah masuk dalam masjid pakai kasut. Macam kita solat di padang pasir, dia apa tak perlu cabut kasut. Sahabat depa solat, depa tak cabut kasut. Nabi solat, tiba-tiba tengah-tengah solat Nabi buang kasut. Jadi sahabat yang tengok di belakang Nabi buang kasut, teringat semayang ni kena ikut tu imam, pakai buang kasut. Lepas Nabi solat, Nabi tanya, "Ma ba'alakum takhla'una ni'alikum? Ni'alikum, kenapa kamu pergi cabut kasut? Kami tengok kau cabut kasut kau. Kau pecah kasut kau." Nabi kata, "Aku buang kasut aku kerana malaikat bagi tahu aku kasut aku ada najis. Ada kotor, jadi aku buang. Jadi kamu tak payahlah maksudnya."
So ada benda yang mana Nabi buat, kita tak buat kalau kita tak ada masalah yang sama. Nabi dia bukan berbekam, seronok-seronok berbekam. Nabi bekam kerana dia sakit, dia sakit kepala. Kita dia yang duk sihat-sihat, tak sakit kepala apa, pergi tengok, jom bekam lah. Yang ni dia tak sunnah. Dia tak sunnah kerana kita tak ada masalah, masalah yang sama. So sebab tu kita nak kena faham dimensi apa, dimensi keadaan yang mana sunnah dia amalkan. Bacaan di dalam solat, boleh tak kita baca Fatihah? Tak, ni kita baca dalam, orang Melayu kata baca dalam hati ya. Hatu bukan baca, hatu ingat. Bila kita kata baca qiraah, yakni talaffuz dengan lidah. Tapi taklah kita baca sampai ganggu orang sebelah, tapi kita tahu apa yang kita baca. Dalam erti kata lain, jika kita salah kita tahu. Bacaan kita tu kita tersasul ataupun kita tersalah, kita salah. Sedang melakukan solat jamak takdim secara berjemaah, kemudian azan berkumandang. Kalau sekiranya begini, jika sekiranya kita solat maghrib 3 rakaat, kemudian kita tengok orang nak sembahyang Isya, ataupun kita katalah kita sembahyang Zuhur 2 rakaat, kemudian kita tengok orang nak sembahyang Asar, saya nak buat contoh dulu. Lepas habis bagi 2 rakaat tu imam mendirikan sembahyang asar. Kita ikut boleh tak kita ikut tu imam? Boleh. Yang 2 yang pertama kita qasar, yang 2 yang kedua kita tamam juga boleh. Kenapa? Bila kita ikut tu imam tamam, kita juga tamam bersama dengan imam. Tamam ni maksud kita empatkanlah. Di dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Abbas menyebut bahawasanya jika orang musafir itu ikut orang yang tamam, dia tamam. Tapi kalau dia jadi imam, dia qasarkan. Sebab itu kalau kita sekumpulan, kita ni jadi imam, kita musafir, kita dah main 2 rakaat, yang selebih itu orang yang tidak musafir, mereka sambung lagi 2 jika sembahyang tu 4. Jadi maka tu imam tu apabila dia selesai macam Nabi buat, Nabi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata atimmu salatakum fa inna qaumun safar, sempurnakanlah sembahyang kamu, sesungguhnya kami adalah kaum yang bermusafir. Benarkah DAP mengancam Islam? Sagi saya bertanya dah. Bagaimana cara zikir selepas solat Nabi dan apakah hukumnya wirid yang senang? Nabi SAW berwirid lepas solat. Tetapi adakah maksud Nabi SAW wirid? Kalau tanya saya lah, dah tanya saya habang lah kan. Jangan mahu pasal papi habang macam tu, pasal tanya. Nabi SAW berwirid lepas solat. Tapi adakah baginda berwirid, sentiasa berwirid kuat lepas solat? Tidak. Bukan dia tak wirid, dia wirid subhanallah, subhanallah, dia suruh subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, 33 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Ibnu Abbas menyatakan, kana raf'u saut ba'da insirafin nasi 'anil salatil maktubati fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara selepas daripada orang selesai sembahyang tu berlaku pada zaman Nabi SAW, maksud wirid tu lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Al-Um, dia mengulas riwayat Ibnu Abbas. Dia kata yang mana Nabi angkat suara dengan sahabat tu yang berlaku pada zaman Nabi, itu hanya 1-2 kali sahaja. Hanya untuk bertujuan mengajar sahaja. Bukan Nabi sentiasa angkat suara, kata dia. Halnya seperti mana? Kata dia seperti mana Nabi pernah solat di atas mimbar. Bukan setiap kali Nabi solat atas mimbar. Nabi solat atas mimbar kerana nak tunjuk kepada orang belakang pergerakan solat saja. Selepas orang belakang dah tahu, Nabi tak solat lagi atas mimbar. Yang demikian itu, maka kata dia, wirid yang diriwayatkan ada angkat suara wirid lepas solat itu,
untuk mengajar saja kerana Ibnu Abbas yang riwayatkan. Sedangkan Ummu Salamah dan selainnya meriwayatkan daripada Nabi bahwasanya Nabi itu lepas solat mereka itu dia duduk sekejap, kadang-kadang dia bangun, kadang-kadang dia bangun terus, kadang-kadang dia minta dia biar wanita bangun, seperti yang disebutkan oleh Az-Zuhri. Maka ada pun mengangkat suara lepas sembahyang berwirid ramai-ramai kuat-kuat, kata Imam Syafi'i ini tidak berlaku berterusan pada zaman Nabi SAW. Ini Imam Syafi'i sebut di dalam kitab Al-Umm. Maka kalau tanya saya yang itulah, kalau tanya saya macam mana, macam mana yang dibuat di Masjidil Haram dan Masjid Nabi SAW. Kenapa orang itu sudah solat lima fardu tapi masih buat maksiat dan dosa, sedangkan Allah berkata sesungguhnya solat dia dapat mencegah, dia akan hentikan dosa dia insyaAllah. Tapi kalau dia betul-betul solat, kenapa bila satu orang ni solat ni, kalau melainkan dia solat kerana dia pun duk kerah semua turun solat, tu cerita lain lah. Tapi kalau dia solat, artinya ada hubungan dia dengan Allah. Artinya sentiasa dia akan merasai bila dia buat dosa, dia akan rasa bersalah dalam diri dia. Dan mudah-mudahan dia berhenti. Kerana Allah menyatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Jangan kita kata, tak solat pun tak apa, ada buat maksiat. Dah. Solat lebih baik. Bukan kita izinkan buat maksiat. Tapi orang yang bila dia buat maksiat tapi dia tetap solat, dia sentiasa akan bertembung perasaan dia. Dia sentiasa akan rasa bersalah dia dengan Allah. Maka dengan itu dia akan menghentikan maksiat dia, mudah-mudahan insyaAllah. Ni G25, G apa ni kemudian? Satgi saya jawab. Banyak ni. Satu orang satu soalan. Bagaimana nak khusyuk? Nak khusyuk ni bukan saja saudara tanya, saya juga tanya. Khusyuk ni tidak ada kaitan dengan kerana dia pergi mengaji banyak dia khusyuk. Khusyuk ni dengan Allah Ta'ala. Bila kita hari-hari istighfar kita banyak, minta ampun kita banyak pada Allah, kita takutkan Allah, kita minta harapkan redha dia, salat kita akan khusyuk. Tapi kalau kita tak takut pada Allah ataupun kita tak mengharapkan dia, kita solat tak khusyuk. Sebab itu bukan sama antara solat kita hari demi hari. Bila masuk bulan Ramadan, ramai orang yang khusyuk solat dia. Sebab apa? Sebab dia berhenti banyak benda yang tak baik. Sebab itu kita disuruh kena malam, innalaka fin nahari sabhan tawila. Engkau pada waktu siang banyak benda yang nak buat. Allah tahu. Allah suruh kita solat malam, sebab tu kita suruh qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan itu maka kita khusyuk insyaAllah. Bagaimana untuk istiqamah dalam agama? Ini panjang, 3 tahun 3 bulan banyak. Tetapi perkara yang paling besar, yang paling susah dalam hidup ni ialah istiqamah. Quran kata fastaqim kama umirt. Hendaklah kamu itu beristiqamah seperti mana kamu diperintahkan. Dalam sebagian riwayat At-Tabarani dan seumpamanya, Ibnu Abbas menyebut Nabi menyatakan sayyabatni Hud, surah Hud itu telah menjadikan aku ini uban kepala. Sebab apa? Kana fastaqim kama umir. Hendaklah kamu beristiqamah seperti mana kamu diperintahkan. Untuk mengamalkan Islam sehari senang, amalkan dua hari senang, tapi untuk berterusan sehingga mati berdiri di atas agama ini, ini bukan sesuatu yang senang. Sebab itu karamah seorang insan bukan kerana dia boleh berjalan nak tahir, tak. David Copperfield pun boleh buat macam-macam. Tapi karamah seorang insan selain daripada ada benda yang luar biasa, antara benda luar biasa yang hebat bagi insan beriman, istiqamah. Kerana bukan semua orang boleh istiqamah. Fisri wa alaniyah. Ketika sendirian pun amal agama, ketika orang nampak pun amal agama. Ketika duduk seorang-seorang dengan Allah pun menangis kepada Allah, bukan ketika pegang mikrofon je bila nak bernasyid menangis. Sekarang ni orang bayar untuk menangis, kan? Panggil ustaz mana yang pandai menangis sikit. Ada orang kan. Agama bukan demikian.
Bolehkah membaca doa secara lafaz dalam bahasa Melayu ketika sujud dalam solat? Asal doa dalam solat syiarnya di dalam bahasa Arab. Tetapi Allah SWT, waktu yang paling dekat hamba dengan Tuhan ialah sujud dalam solat. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam hadis, Nabi SAW menyebut tentang doa selepas daripada membaca tasyahud. Nabi menyatakan falyatakhayyaru minal kalami ma sya, maka pilihlah kalam, maksudnya pilihlah doa apa yang dia mahu. Adakah sekiranya satu hamba Allah ni, katalah makcik ni nak berdoa, umur dia 75 tahun, barulah main mengaji, ustaz kata doa, doa masa bila mustajab ustaz? Masa sujud. Makcik ni nak doa tak erti bahasa Arab. Nak doa, ataupun makcik ni umur 60, nak doa supaya pakcik kau tu janganlah buas sangat. Misalnya kata, janganlah nakal sangat. Arab kata apa? Kalau dia doa pun dia tak faham. Adakah, contoh je lah saya buat, adakah maksudnya satu orang yang tak erti bahasa Arab, maka terharamlah pada dia fadilat berdoa tempatnya mustajab? Tak. Maha adil Tuhan. Asalnya dia doa dalam bahasa Arab. Orang Badui doa dalam bahasa Arab, tapi bahasa Arab dia bukan betul ingat. Dia doa, tetapi kalau dia tak mampu, dia doa dalam bahasa dia. Mana antara dia dengan Tuhan. Tapi tak payahlah kuat-kuat. Ya Allah, ya Tuhanku, anak aku ni sampai satu saf dengar. Dia antara dia dengan Allah. Kerana Allah, itu kadar yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sebahagian ditulis long hand, saya baca short hand. Apa hukum bercita-cita untuk menjadi ahli sukan? Bolehkah ia merupakan satu aktiviti? Sukan pasal apa tak bayar pula? Ini bukan agama rahib yang duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Semua jenis slow ya. Langgar tiang. Masya Allah, tiang. Dalam sebagian riwayat, dikatakan Syifa binti Abdullah, dia Syifa binti Abdullah merupakan satu orang tabi'i. Dia tengok Umar bin Khattab dan dia menjaga ukusan pasar, katanya. Satu orang jalan, orang semua tengok dia slow. Semua orang tengok, Masya Allah waraknya, Masya Allah, pelan-pelan. Kata tabi'in, kami tak sangka bahawasanya kita akan lihat orang seperti ini. Laqad ra'ayna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kami telah lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Idza takallama asma', bila dia cakap dengar, bukan apa khabar. Pensyarah tanya dalam kelas, awak apa pandangan? Tak keluar. Pasal apa tak keluar? Saya warak sembahyang kerap, sembahyang banyak. Tak adalah. Nabi SAW apabila idza khatab, bila berkhutbah, ihmarra wajhu, merah mukanya, kan, washtadda ghadabuh, nampak marahnya, wa ala sawtuh, dan tinggi suaranya, ka'annahu mundhiru jaysh, seakan-akan dia memberikan arahan kepada tentera, bukan khatib. Sina jemaah yang dihormati, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tak dengar? Kenapa? Yang belakang cabur, tak dengar? Cabut dia tak pun nak ni. Cabut lah. Dah tahu saya nak datang, kenapa tak pakai mikrofon dulu? Kurang-kurang. Maksudnya ialah, anda dengar? Kau tak berapa dengar pasal yang ni? Yang ni dengar? Kau lebih kurang?
Nak kena tukar penceramah ke kena tukar mikrofon? Kata dia, idza takallama asma' wa idza masya asra', bila dia berjalan cepat. Ni jalan slow. Orang kelas dah mula dah 10 minit dia baru sampai. Kan? Pasal apa baru masuk eh? Tambah doktor, saya jenis jalan lambat. Pasal apa jalan lambat? Malam tadi tahajud. Tak boleh kan? Wa idza daraba auja', apabila dia pukul sakit. Huh? Maksudnya jadi orang Islam pergi habis sukan. Apa hukum apabila orang bertaubat dan berjanji tidak melakukan kesalahan namun masih melakukan dosa? Adakah taubatnya diterima? Pernah tengok saya jawab benar ni? Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, dengar lelok. Kalau kita taubat kepada Allah, taubat sungguh-sungguh ni, bukan kata taubat pilah no, kokot. Kalau ada peluang tu lainlah, aku taubatlah dulu. Dah tak? Kita tahu kita sungguh-sungguh ke tak? Kita taubat sungguh-sungguh, kita menyesal sungguh-sungguh dengan Allah. Betul-betul kita menyesal atas dosa kita. Tiba-tiba setelah 5 tahun, 3 tahun, setahun, kita taubat. Berlaku satu peristiwa, tergelincir pula kita. Taklah kerana masa hari kita taubat tu kita duk fikir dah kena tergelincir pula ni. Tak. Kita memang taubat betul. Tergelincir pula kita. Syaitan akan bisikkan pada kita, jangan taubat dah. Hari tu anda taubat dah, dah habis dah. Tapi agama tidak pernah menjadikan manusia putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah pada wahai hamba-hamba Allah Taala yang berputus asa, yang peras dengan diri mereka, jangan mereka itu putus asa dengan rahmat Allah. Allah itu mengampunkan semua dosa. Nabi cerita tentang seorang hamba Allah yang buat dosa. Lepas dia buat dosa, dia taubat. Ya Rabbi ighfirli, wahai Tuhan ampunkan dosaku. Allah kata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan mengambil tindakan di atas dosa. Kemudian tak lama kemudian dia dah taubat, dia buat lagi. Dia kata, ya Rabbi ighfirli, wahai Tuhan ampunlah aku. Allah kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu tahu bahwasanya dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan atas dosa. Demikianlah berterusan Tuhan mengampunkan dosa. Saya bukan kata hampa buatlah dosa kemudian hampa taubat. Tak. Kalau kita taubat bohong, Allah tahu. Cuma kita kena hati-hati. Bila kita bertaubat, kita buat dosa, kita tak tahu masa kita berdosa tu masa bila kita akan mati. Kalau kita mati waktu itu, tapi bukanlah berarti tak apalah taubatlah dulu. Nanti bila mai peluang lainlah cerita. Itu bukan. Taubat yang seluruh. Kenyataan Datuk agak selari dengan G25 antara isu undang-undang khalwat. Apa pandangan Datuk? Oh, lama orang tanya benda ni. Saya nak tanya. Pertama, bukan semesti kita setuju dengan G25 tu. Tapi bukanlah berarti semua yang orang bukan Islam cakap tu tak betul. Dan semua yang orang yang tak baik tu cakap semuanya salah. Mungkin juga ada satu dua sudut betul, bukan betul semua. Asas di dalam Islam
Dah tanya, saya malas nak jawab soalan ni, tapi jawab juga lah. Asas dalam agama ni, kita disuruh untuk menyembunyikan aib orang. Asal Allah kata wala tajas, wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Satu orang dia buat dosa, dalam riwayat Muslim dia mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duk cerita, dia kata dia berubat satu orang alastum ra'atan fi aqsal Madinah. Aku berubat satu orang perempuan di hujung bandar. Aku buat semua benda kecuali zina. Dalam bahasa kita ni ringan-ringan semua buat. Nabi diam. Nabi diam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah dah tutup aibmu, mengapa tidak engkau tutup aibmu? Lelaki ni pun dah, Umar kata macam tu, Nabi tak cakap apa, dia pun pergi. Ni hadis sahih. Kemudian Nabi menyuruh orang panggil lelaki ni dan dia patah balik. Nabi baca ayat Quran, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan memadamkan kejahatan. Nabi tak kata ambil tindakan kat dia sebab benda dah habis tu tutup. Sekali saya pergi tengok cerita satu-satu. Satu orang nama Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ni dia berzina. Dia mai kepada Rasulullah, dia, Rasulullah zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkanlah aku. Nabi pusing, Nabi tak mau tengok dia. Empat kali. Dalam sebahagian riwayat menyebut. Hadis ini dalam Bukhari. Kemudian Nabi kata, kau ada jinnah, kau ada tak betul ya? Dia kata tak. Nabi kata fala'allaka ghamash, boleh jadi kau raba saja. Jangan nanti kata boleh raba pula. Silap orang ni dengar betul-betul tu. Fala'allaka ghamash, boleh jadi engkau raba saja. Fala'allaka qabbalt, boleh jadi kau cium saja. Dia kata la ya Rasulullah zanai tu. Wahai Rasulullah, aku berzina, aku tahu maksud zina. Barulah Nabi hukum dia. Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari dia buat operasi. Dia dengar di satu rumah tu ada suara. Dia tak tahu apa berlaku dalam. Tak pasti. Umar kata kepada Abdul Rahman bin Auf, kau tahu dah rumah siapa? Dia rumah apa nama anak Umayyah bin Khalaf, Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Dalam riwayat Muwatta Imam Malik. Aku rasa macam isap minum arak dalam. Apa pendapat kau, kata Umar bin Khattab kepada Abdul Rahman bin Auf, kita nak nak dia tengok buat apa. Kata Abdul Rahman bin Auf, aku berpendapat qad ataina ma nahallahu anhu, kita telah mendatangi apa yang Allah larang. Wala tajassasu, jangan mengintip. Okey, sagi kita timbul habis tu nak kan nak biar ngomong maksiat. Okay, saya nak jawab soalan. Saya tak sama dengan G25 tu. Tapi saya nak ingatkan orang Islam, jangan suka mengintip. Kullu ummati mu'afa, semua umat aku ni Tuhan ampun. Illa mujahir, kecuali orang yang terang-terang buat dosa. Maksudnya orang yang menyembunyikan diri, ada malu dengan orang yang pergi buat maksiat terang-terang. Antara orang yang patut ditahan buat maksiat terang-terang, yang di balik bilik ke, yang berpelukan dalam filem terang-terang. Dalam majalah peluk, dalam yang tu tak ada siapa ambil tindakan. Padahal terang-terang buat. Macam kempen lagi orang lain. Buat posting lagi. Ambil gambar lagi. Cinta berputik. Tapi tak ada siapa buat operasi. Antara maksiat yang terang, suami pukul bini, pukul isteri. Main ke pejabat, ustaz, suami saya pukul mata lebam sebelah, telinga tak apa dengar. Ustaz tak sabar, nanti Allah bagi telinga emas dalam syurga.
Padahal itu maksiat, patut bawa satu skat pergi tangkap suami tu, pergi tangkap suami yang tak bayar nafkah, tak balik-balik rumah. Itu maksiat. Maksiatnya juga ialah semua kelab-kelab yang diberikan, pusat-pusat maksiat yang dibenarkan, itu maksiat. Tapi yang tu siapa tak kata? Tapi kalau kita habak, ada orang dalam bilik, oh ada orang dalam bilik ni, ada rupa keadaan. Dengar saya cerita, kalau kita duduk satu tempat di hotel, ada satu pasangan nak masuk dalam hotel, kita tahu mereka ni, dia kawan kita, dia tak kahwin, apa patut kita buat? Kita telefon pejabat agama ke? Kita mau habak kat dia, jangan buat. Apa patut kita buat? Pejabat agama tak tengok, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi, biar dia, siapa yang tengok mungkar lah dia ubah. Kata ni hampa bukan kahwin ni, jangan masuk. Kalau hampa masuk, kami akan ambil tindakan. Dia kata, ada orang, biar dia masuk dulu, sagi kita pi. Boleh buat macam tu? Itu sengaja mewujudkan aib. Kita mau halang dia dulu. Jangan galakkan orang suka mengadu domba. Sebab tu agama kata, kalau kita tengok dua orang berpelukan, dua-dua baju tak pakai, duduk dalam bawah selimut, kita hanya dua orang, kita tak boleh tuduh dia zina. Kena ada berapa orang saksi? Kena ada berapa orang saksi? Empat. Empat pun hendaklah melihat kemaluan lelaki masuklah kemaluan perempuan. Sebab apa? Sebab Allah tak mau suka gosip ni. Tu ada hukum qazaf. Faham tak? Habis tu kalau kami ni betul-betul dengar, kami kata jangan masuk, dia nak masuk juga, dia tampak kami, dia bawa satu perempuan masuk, kami duduk dengar ni di luar ni, yang tu terang lah. Yang terang tak apa, tapi nak pergi cari satu bilik ke satu bilik nak ketuk, ini agama tak suruh. Kalau semua orang boleh masuk, sekali orang mai rumah kita, mai assalamualaikum, nak cek ada maksiat tak. Ini rumah saya dengan isteri. Yalah, kok ada arak ke apa? Lepas arak tak ada, arak tak ada nak cek. Hampa mengumpat tak? Mengumpat maksiat juga. Oh, kacau. Lepas tu tahan kereta, buat roadblock, cek semua. Lepas tu berdua-duaan, ni kami lelaki sama lelaki. Oh, hampa lelaki. Tapi kok mungkin hampa maksiat juga. Malah nak tahu hampa ada hubungan sumbang ke, ataupun hampa mengumpat. Mengumpat maksiat juga. Bukan semua dosa nak kena ambil tindakan. Faham maksud saya? Okey. Habis tu macam mana kalau tak boleh mengintip, macam mana dengan dosa? Dosa ada dua jenis. Satu dosa yang membabitkan seorang dengan hamba, dengan Allah. Minum arak, zina. Zina ni, Tuhan kalau boleh empat orang saksi senang ke? Empat orang geng soleh-soleh, tengok dua orang, seorang lelaki dan perempuan, lelaki memasukkan kemaluan dalam perempuan, dia duk terus masuk juga, kita duk tengok. Boleh tak? Susahlah nak berlaku. Memang dia tu memang tolol sungguh lah. Memang saya ingat dia tak kena hukuman. Dia tu gila kot. Tak apa? Ataupun dia memang pelakon apa? Pornografi ke apa kan? Tak mungkin. Maksudnya agama tak mau, melainkan dia main mengaku. Sebab tu dia, sama ada dia mengaku ataupun ada orang, empat orang saksi. Jadi bukan kerja kita duk pi bayar ukmin, duk pi tunggu sampai pukul 3 pagi ke 2 pagi nak pi mengintip orang. Itu maksud saya. Tapi kalau betul-betul dah ada orang buat maksiat, duk nampak dalam cermin ni, masuk dalam rumah dia, tempat tu jadi pusat maksiat, tak apalah, pi lah, dah terang dah. Tapi tak payahlah duk buat operasi nak pi cari benda yang tak pasti. Ganggu orang ketuk tengah-tengah malam. Ada kawan saya, tahu dah siapa tahu, Wan Saiful Wan Jan Ideas, dia dengan mak dia dalam hotel, dia bawa mak dia punya, kena tahan pasal apa? Kawan habis cuti sebab apa? Masuk nak cek maksiat. Agama tak suruh sampai begitu. Tak, kami nak berteraskan maksiat. Maksiat ni bukan dua orang tu, suami hat, saya kata suami hat tampak bini tu maksiat tu, pergi tangkap tu, bukti terang mata lebam. Tapi kalau main ustaz, suami tampak telinga kiri pekak, tak berdengar. Sabar, insya-Allah dapat syurga.
Main minggu depan dia tampak belah kanan pula. Sabar, dapat lagi dua pintu lagi di syurga. Itu maksiat. Tapi kalau kita, ustaz, ada orang nak masuk dalam bilik, ready, saat ini kami sampai. Yang tak balik bagi nafkah ni, berapa lama dah tak sampai-sampai hari ni? Itu maksud saya. Kalau yang ni pun dah settle, ni semua settle, ya, itu. Jangan supaya kita hilang fokus. Bukan saya sokong G25. Ada sebahagian orang saja nak kata, saya kata, jangan duduk mengintip. Sagi kita pipi tengok, kawan kita duduk dalam bilik, kita duduk endap dia. Eh, pasal apa? Aku nak intip dia, takut dia buat maksiat. Boleh tak? Boleh tak? Macam P. Ramli tengok, pasal apa? Cik Ramli, kutu babi. Itu maksud saya. Ha. Tapi habis itu kalau terang-terang orang duduk maksiat, terang-terang laranglah. No, di pantai-pantai hak tu terang. Tapi kalau nak pergi ketuk bilik, tak perlu. Itu baik. Kadang-kadang kita ketuk tu suami isteri, orang duduk tengah tidur. Dan kemudian kalau kita ikhlas, apa yang pergi bawa dengan kamera, wartawan apa semua ni? Agama suruh tutup. Man satara muslim, man satara. Hai, siapa pergi tanya soalan ni? Buat panjang kan? Wujudnya setengah golongan menolak hadis dhaif. Hadis dhaif ni ada banyak jenis. Habis dah masa ni. Bukan semua hadis dhaif ni sama. Sebahagian orang yang kata hadis dhaif ni boleh diterima, depa tak apa faham. Ada banyak kategori hadis dhaif. Ada dhaif disebabkan teknikal. Ada dhaif disebabkan rawi itu muttaham, dituduh sebagai pendusta. Itu benda lain. Bila orang dia tak faham, dia tak tahu sakit, alah sakit, aku pun sakit baru ni, tak sama, kanser lain, sakit gigi lain. Sebab itu Allah kata kan, wa idza apa, orang wa in kuntum ala safarin, akal jika kamu sakit ataupun kamu dalam musafir kan, maka kamu boleh buka puasa. Bukan semua sakit tu sama kan. Allah Subhanahu wa taala tak samakan. Allah sebut sakit umum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa dia yang sakit ataupun musafir, maka dia pun boleh ganti puasa pada hari lain. Satu orang main-main pagi-pagi, hang pasal apa tak puasa? Aku sakit jari ya. Allah kata sakit. Sakit ada kategori dia. Walaupun maka demikianlah hal yang jangan kata dhaif tu semua boleh pakai. Itu pun khilaf, ulama bahas panjang bagaimana syarat nak pakai yang dhaif. Hai. Kesian kat dia ni, terima kasih. Ha? Cukup, ha? Bawah. Macam mana seorang kawan mengumpat kesalahan kecil kita dan menyebar pada orang lain, walaupun kesalahan itu hanya sengaja untuk menyebarkan aib kita dan mengumpat kita. Panggil pasukan pencegah maksiat menangkap orang yang mengumpat. Kita dalam hidup ni macam ni lah, kita bukan boleh kontrol orang. Kadang-kadang Nabi lagi, orang kata Nabi, dia kata hang buat tak, hang tak ada hikmah tu orang kata. Mungkin, tapi Nabi pun orang kata, Nabi Yusuf orang adik-beradik dia kata dia mencuri. Nabi Muhammad orang kata, kalau orang kata kat kita dan kita tak berkemampuan, kita tak buat ataupun kita tak layak benda tu untuk dibangkitkan, Allah jadikan pahala orang tu mai kat kita dan dosa kita pergi pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Saya ingat cukup kot. Besok kan ada khutbah apa lagi ya? Tanya masa khutbah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati saudara-saudara sekalian. Macam mana nak tegur ikhlas ibu bapa kita supaya tunaikan solat?
si ayah ada ilmu tentang solat tapi tak mengamalkannya, bagaimana kita sebagai anak nak menegur? Saudara-saudara sekalian, last, dosa yang besar dalam agama ni, dosa selepas daripada syirikkan Allah, bunuh orang, dosa meninggalkan solat. Antara satu orang yang minum arak dan satu orang yang meninggalkan solat, lebih besar dosa satu orang yang meninggalkan solat. Sebab itu kena ingatkan tentang solat. Cuma mak bapak kita ni kena ada hikmah lah. Carilah orang yang pasang keset lah, pasang CD lah, bagi dia dengar tentang hal ni. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada pihak yang menjemput, para penganjur. Mudah-mudahan Allah rahmat.